Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar ya. Itulah tembangnya dari Doel Sumbang dengan 1001 jalan ya. Tak jarang aku. Nah buat pendengar setia Radio Nuansa Kiri yang pada siang ini juga nih sudah bisa standby depan radionya dimanapun berada ya. Yang dengan teman-teman kenanglah yang bisa bikin suasana kehidupannya akan semakin hidup ya. Tanpa mengingatnya kita tak akan pernah belajar bagaimana di saat kita jatuh bangun kemudian bangkit lagi ya. Nani yang sudah ikutan juga mengirimkan WA-nya nih ya. Sedang lagi masak katanya di rumahnya nih. Apalagi nih ya fans ya kita yang ada di kawasan Geroga nih ya. Pak Gede Hartane juga ya. Selamat siang Pak Gede ya. Di kawasan Geroga cuacanya panas Bang Dede ya. Tapi tetap juga monitor ya teman-teman kenangan di 91,2 FM-nya ya. Bikin suasana jadi ayam, jadi apalagi tembangnya bagus, bagus katanya. Oke, terima kasih buat Pak Gede Hartane di kawasan Geroga nih yang lagi sama keluarganya di Bali bengongnya ya. Oke, terima kasih Pak Gede ya. Begitu juga nih dari kawasan Kaliuntu pada ada juga nih Pak Komang Adi ya yang ikutan juga ini yang mau minta tembangnya Ebit GAD ya yang berita kepada kawan ya. Tembang ini juga diperuntukkan untuk semua pendengar setia 91,2 FM ya. Di kawasan Tangerang nih ada fans setia kita nih Ibu Loputu Is ya. Ada juga nih Ibu Putu Sumandri juga nih. Selamat siang Ibu Lo ya. Setia juga nih dengan nuansa 80-an nih ya. Pokoknya ini sambil bikin pesenan ya. Nasi campurnya 45 box katanya. Waduh. Ya terhibur juga dengan adanya teman-teman kenangan ya. Mau kirim salam juga nih buat Bu Angun Karisma, Ibu Lo Dewi ya. Dadong Tarisa, Ibu ya Made Puspawati dan Pak Made Mustika di kawasan Kintamani juga. Dan untuk Didi Nugi, terima kasih juga ya atas pinjaman napasnya ya. Di sebelahnya ada juga nih Jeng Cindy Ibrahim ya di kawasan Jakarta juga lagi standby dengan live streamingnya memonitor yang namanya tembang-tembang nostalgia ya. Ogi Dewi Sartika juga ya, selamat siang Ogi ya, ikutan juga bergabung nih ya, pokoknya mantap dengan nuansa 80-an Dede ya. Ibu Loputu Indrani juga nih monitor ya di kawasan Denpasar dengan live streamingnya juga selalu setia nih walaupun jauh tapi tetap juga setia monitor yang namanya acaranya Silek Ladi Bang Dede ya. Ini mau kirimkan salam juga nih buat semua alumni 4588 yang ada di Singaraja ya. Ada Budak Nih Balastri, Pak Gedilaken, Sumarjaya Jack juga, Jarodopi di SPN ya, pokoknya semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri yang siang dimanapun berada ya. Terima kasih ya buat Ibu Loputu Indrani juga ya. Ibu Bagie ya, Ibu Bagie Gampil di kawasan Desa Gitgit juga nih ikut bergabung nih ya. Ini mau kirim salam juga nih buat semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri yang pada siang ini dimanapun berada nih. Ini mau minta tembangnya Iwan Fals dengan kemesraannya Bang Dede ya. Oke, terima kasih buat Ibu Bagie Gampil yang ada di kawasan Gitgit juga nih. Mang Joke di Bile Bajang juga ikut bergabung ya. Selamat siang Pak Mang Joke ya. Nah buat fans ya kita yang ada di kawasan Kintamani ya, khususnya nih di Banjar Bayun nih ada Jero Kasih juga yang sudah monitor nih ya. Selamat siang Jero Kasih ya, ikutan juga dengan masa 80-an nih. Mau kirim salam buat semua pendengar setia 91,2 nya yang ada di kawasan Kembang Sari ya, khusus nih Bu Made Puspawati dan Pak Made Mustika ya di klinik Puspa Medika. Ada juga yang di Tajo nih, Jero Sukrawan sama Jero Padme juga nih. Kemudian yang di Seludong, ya ada Suci sama Ibu Sini, Tane Jamin ya. Jero Suwarnaye, pokoknya semua pendengar setia yang selalu setia dengan yang namanya acaranya Silek Ladi ya.
Dadang lo asih di bila tua juga ikut bergabung. Selamat siang dadang lo. Ya, selalu ikutan nih. Waduh, mantap sekali nih Bang Dede dengan nuansa 80-annya ya. Oke, terima kasih buat dadang lo nih. Yang mau kirim salam juga nih buat Nyoman Mari, Mbok Made Ami, Ibu Dharma Santi, kemudian Pak Pusadi, ya, Made Epong, Ebit, selanjutnya pokoknya semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri juga ya. Terima kasih buat Adang Loase ya. Kade Oke juga di Kampung Anyar ikut bergabung ya. Selamat siang Pak Kade Oke. Apalagi ini DOY dengan kru Belekekok Bersatunya ya. Selalu memonitor juga yang namanya Nuansa 80-an ya. Pak Nyoman Made di kawasan Ting Lip-Lip juga nih ya. Mau kirim salam juga nih buat Akar Bas bersama Pak Jeru Gede Ardike. Apalagi Pak Jeru Dobelnya di sana. Oke, terima kasih nih buat Pak Nyoman Made ya, yang ada di kampung, apa namanya, di Tiang Lip-Lip bersama Ibu Made Aktinya ya. Pak Gede Semadi juga di Kampung Nagani ya, bersama ini Sarjana ya, yang selalu ikutan Ibu Lo Sariasi juga nih. Apalagi Jogo Mangku Nyoman Sutawan di Kampung Naga ikut juga monter yang namanya Nuansa 80-an ya. Nah itulah SMS ya dan WA yang sudah dibacakan ya. Begitu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Lori Marantika. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri tak tahu